Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya 30 ayat 15, 16 dan 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, mengapa Tuhan memberikan firman-Nya ini kepada orang Israel? Orang Israel itu terlalu degil, saudara, terlalu kopoh, terlalu keras kepala, keras tegar tengkuk, kata Tuhan. Jadi memang luar biasa itu. Saya herannya itu bangsa Israel punya watak seperti itu kok malah dicari, malah dipilih. Jadi saudara, kenapa Tuhan tuh milih bangsa Israel, bangsa yang demikian keras? Sebab saudara, Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa manusia itu semuanya terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan sanggup mengubah segala perkara. Maka dari itu saudara, saudara kalau membaca firman Tuhan dan saudara renungkan, saudara pelajarin, kemudian diterapkan kepada diri kita sendiri, supaya kita tuh tahu kita itu sama bangsa Israel itu tegar tengkuk mana. Supaya kita itu tahu kelemahan kita itu sampai di mana. Sebab saudara perhatikan, tidak ada bangsa yang lebih menderita daripada bangsa Israel. Padahal bangsa pilihan. Tetapi juga tidak ada bangsa yang makmur seperti bangsa Israel pada waktu zaman Salomo. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Kekayaan seperti itu, kemakmuran seperti itu, hikmat seperti itu tidak pernah ada. Nah, dari situ supaya saudara dan saya itu belajar, kalau saudara tidak nurut Tuhan, akibatnya penderitaan kayak bangsa Israel, yang lebih menderita daripada bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara akan dibuat lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi sebetulnya kita ini disuruh memilih, saudara. Makanya rahasianya, kenapa kok Tuhan berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15 ini begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ini adalah dasar untuk mengalahkan akan kepikiran kita yang selalu berkembang, berkepingin cepat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, merasa dirinya mampu. Nah, rahasianya sebetulnya di situ, saudara. Di mana setiap saudara merasa mampu, justru di situ Allah tidak bisa kerja. Tetapi sebaliknya, kalau saudara sudah menyerahkan 100%, Allah yang bekerja. Nah, coba perhatikan, bertobat, tinggal diem. Kan seperti orang tidak punya ambisi, tidak punya kemampuan, sudah tidak punya akal budi, hikmat lagi. Itu Tuhan yang mau, saudara. Maka dari itu kita, kalau kita tidak sampai ke situ, ya kita tidak akan sampai-sampai. Sebab, saudara perhatikan, antara Abraham dan Lot, dua-dua orang benar. Abraham benar, Lot benar, betul lah. Tapi karena Lot
memakai akalnya terus. Loh, dia pada waktu disuruh Abraham memilih, sebetulnya dia kan orang muda. Kalau disuruh milih gitu ya harusnya dia itu mengembalikan kepada Abraham yang tua, yang sudah pengalaman berjalan dengan Tuhan. Menurut Pak Bapak Abraham, saya lebih baik milih yang mana. Nah, tapi karena Lot, dia akalnya masih kuat, dia milih Sodom dan Gomora. Lembah, seperti lembah taman Allah. Tapi saudara perhatikan, akhirnya Lot kehilangan segala-galanya. Meskipun Lot diselamatkan, karena dia disebut orang benar, tapi kehilangan segala-galanya. Nah, kehilangannya itu apa? Kan daging. Artinya harta benda, ya toh? Istri, kedagingan semua. Dia sendiri selamat. Nah, maka dari itu saudara, dari situ saudara dapat pelajari. Kalau saudara tidak berani melepaskan semua-semuanya, itu akan menjadi jerat buat saudara. Karena ternyata kalau kita tidak berani melepaskan itu, kenapa? Sebetulnya itu termasuk ketinggian hati. Yang tidak kelihatan, kelihatannya baik, tapi itu sebetulnya Tuhan berkata itu ketinggian hati. Kurang percaya, berani menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Itu ketinggian hati. Dan ketinggian hati itu kekejian bagi Allah. Ini firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal yang ke-16. Ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Loh. Jadi saudara dan saya tahu, tetapi saudara dan saya tidak tahu caranya melepaskan ketinggian hati itu. Kuncinya itu kerendahan hati, itu untuk menikmati seluruh janji Tuhan. Meskipun janji Tuhan itu banyak, tapi saudara dan saya bisa menikmati itu dari sedikit naik sampai ke seluruhannya, itu tergantung daripada kerendahan hati saudara. Makanya saudara perhatikan, banyak hamba Tuhan tidak masuk surga. Jangan kaget saudara, banyak hamba Tuhan tidak masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan berkata, dia orang yang tahu banyak dituntut banyak. Hamba Tuhan tuh tahu banyak enggak? Hah? Bisa ngenepi enggak? Nah, itu masalahnya, saudara. Kenapa hamba Tuhan itu tahu banyak tidak bisa mengenepi? Karena apa? Karena tidak rendah hati. Salah satu, saudara, yang kamuflase, yang tidak disadari. Saudara, hamba Tuhan dapat karunia. Karunia segala macam. Nah, dia punya karunia, umpamanya karunia hikmat. Ini yang saya alami sendiri. Karunia hikmat. Jadi saya itu dari kecil, dari umur dari SMA, mahasiswa, saya di mahasiswa di Jogja, saya itu punya hikmat satu. Apa? Hikmat marifat. Setiap orang tanya, Roh Kudus langsung dia tanyanya ini, jawabannya itu begini, ayatnya di sini, gitu saudara. Hebat toh? Saya ngajar guru-guru sekolah minggu. Karena saya itu punya hikmat seperti itu, saudara, saya tidak sadar kalau saya itu jatuh ke dalam kesombongan. Kenapa? Satu hari guru sekolah minggu tanya sama saya gini, itu bagaimana sih, kamu kok bisa ngajar gitu?
Kalau orang tanya kok kamu bisa jawab tek 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 gitu tuh, tuh bagaimana? Saya ngomong apa? Gitu aja kok enggak bisa. Enggak sadar loh saudara. Sedeng guru sekolah minggu banyak gini saya ngajar. Caranya bagaimana ngajar gini. Padahal itu hikmat dari Tuhan, marifat dari Tuhan. Itu sudah menjadi bagian saya, ya toh? Saya sudah lakukan dengan otomatis. Enggak usah pakai pikir-pikir loh. Enggak sadar itu menjadi milik saya toh. Ada salah satu guru sekolah minggu tanya gitu, saya bilang, gitu aja kok enggak bisa. Itu kesombongan yang Tuhan enggak suka. Saudara tahu akibatnya apa? Langsung itu Tuhan ngomong, setelah saya ngomong bilang, gitu aja kok enggak bisa. Langsung Tuhan ngomong saya, karena kamu sombong, aku cabut. Saat itu, cabut kembali. Hilang, saudara. Sampai saya bilang, loh kok blow on? Lalu saya bisa merasakan ketidakbisaan guru itu. Nangis aku sampean. Sebab saya bilang tadi, gitu aja kok enggak bisa. Kan harusnya saya nerangkan. Karena dicabut kan hilang. Jadi aku enggak bisa nerangin, saudara. Lalu dia bilang, loh, lalu jalan keluarnya bagaimana? Aku bilang gini, aku dewe enggak ngerti. Ayo, sekarang saya tanya, dipermalukan enggak? Hanya berkata begitu dengan tidak sadar, itu kena hukuman saya, kesombongan. Sudah begitu, saudara. Hikmat itu dicabut Tuhan. Berapa lama saya minta kembali? 10 tahun. Saya nangis setiap hari. Saya minta itu kembali. Diberikan 10 tahun kemudian, tapi tidak sesempurna yang dulu. Aneh enggak? Itu Tuhan. Enggak bisa sempurna. Kalau dulu tuh luar biasa. Saya sampai, waduh, setelah saya renungkan, lah angsal tanya, itu anak sekolah minggu tanya itu langsung penjabarannya ada, Alkitabnya dibukakan. Ayat-ayatnya luar biasa. Sekarang enggak. Paling-paling diberitahukan, terus kemudian jalan keluarnya. Firmannya enggak, yang lain-lain enggak. Nah. Maka dari itu kalau saudara dan saya enggak ngalami sendiri, saudara enggak tahu, enggak sadar kalau saudara itu sombong. Makanya saya berkata banyak hamba Tuhan itu enggak masuk. Kenapa saudara? Alkitabnya ngomong bukan saya. Ada waktunya nanti di hari penghakiman orang-orang berkata, aku mengusir setan dalam nama Yesus. Aku menyembuhkan dalam nama Yesus. Aku mengajar dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak kenal. Boleh masuk enggak? Heh? Enggak boleh, saudara. Siapa yang ngusir setan dalam nama Yesus itu siapa coba? Heh? Hamba-hamba Tuhan toh? Paling tidak anak Tuhan, termasuk kamu toh? Siapa yang Injil dalam nama Yesus? Siapa yang menyembuhkan dalam nama Yesus? Semua, saudara, perhatikan. Tapi kenapa kok Tuhan mengatakan aku tidak kenal? Loh, kan lucu. Kan Tuhan lo mah tahu. Mosok bilang gak kenal. Ya toh, lucu toh? Ternyata saya tanya, Tuhan, itu sebetulnya, ya dek, kok bilang gak kenal ya lucu toh Tuhan. Wong, dia jadi anakmu dulu neo. Meskipun jadi anak terhilang, tapi kan dulunya anakmu toh, ya mosok gak kenal. Ya paling gak ya, kenal sih kenal, tapi kamu, wes kono, biji, diusir, ya toh. Ini masuk tidak kenal, aku bilang. Tuhan bilang apa? Aku tidak menyetujui tindakannya. Lu aneh enggak, saudara? Aku tidak berkenan apa yang dilakukan. Duh, apa ngusir setan dalam namamu itu tidak berkenan, Tuhan? Apa menyembuhkan orang dalam namamu tidak berkenan? Apa aku nginjil dalam namamu tidak berkenan? Bisa.
tidak berkenan. Kenapa? Kamu nginjil karena kamu demi kepentinganmu sendiri. Contohnya anak muda ini loh, anak muda seneng sama orang, pas dah anak Tuhan, ah lumayan dah tak injili. Kan dapat jiwa satu. Tujuannya apa? Jadi jodoh-jodohnya dia, betul gak? Itu nginjil gak? Eh? Loh, nginjili gak? Nginjili. Ya toh. Tapi itu motivasinya apa? Buat kepentingan kita sendiri. Nah, sekarang hamba Tuhan melayani, dapat angpau, berkat. Tapi kebutuhannya banyak, cari pelayanan enggak? Nah, cari pelayanan loh. Nah, wis, dia sudah jadi hamba Tuhan penuh. Sudah khotbah atau musik atau apa. Sudah kawin. Kurang. Cari pelayanan enggak? Cari toh. Nah, itu melayani Tuhan dalam nama Yesus dah. Ya. Tapi Tuhan berkenan pada? Hah? Enggak. Nah, terus nanti sing tahu siapa? Sama dirine dhewe. Hati-hati, saudara. Makanya saya itu terus terang. Dulu dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, kamu jadi hambaku, tutup praktek. Saya bilang, tutup praktek, aku ini gak sekolah Alkitab, gak pendeta, gak punya anu. Aku ini nanti besok jadi apa? Aku bilang itu. Loh, saya itu orangnya gak pernah mau. Sebab dulu saya ini orang yang perfect. Segala sesuatu harus dirancang. Absolut, mesti jadi. Saya itu orangnya. Gak pernah coba-coba gerilya, untung-untungan, gak. Sebab saya orangnya disiplin, perfect. Tanya istri saya itu. Pacaran loh, jenenge pacaran. Kalau dia bilang, nanti sore pergi jam berapa, kamu mau ke toko jam berapa? Jam 5. Tet. Oke. Jam 5, tet, saya di rumah. Saya kalau naik sepeda motor itu pergi ke rumah dia, sudah tak hitung berapa detik, berapa menit. Pernah kejadian, saudara, saya kecepatan 5 menit. Sampai di rumah dia, apa aku masuk? Enggak, di depan. Nah, antik enggak? Antik toh? Nah, iya, makanya itu. Tapi orang sekarang sudah jadi hamba Tuhan, sudah dirubah kayak gini, semua orang kepingin kayak Pak Yusa. Bodoh, saya bilang. Ini kan sudah jadi. Anakku sendiri ini pada waktu itu dia bilang, "Pak, besok kalau aku mau punya jodoh kayak kamu aja." Aku bilang, jangan! Aku bilang, tak batalin loh, saudara. Kenapa? Kamu tidak kenal bapakmu. Belum apa? Sekarang gini. No, tanya mama. Tak cerita nih. Aku dulu pacaran ya, mama gini. Masa? Wis, gak jadi kalau gitu, gak jadi. Loh, saudara, bayangin. Tek, jam 5, tak ketok. Dek. Kalau bukan dia yang buka, ia tak tinggal. Langsung. Ayo kowe, kapok dak? Untung makanya aku bilang jodohmu itu lo baik, tak model kayak aku. Entah, bayangin saudara, dia pacaran sama saya 13 tahun, tiap hari nangis. Tapi lucu toh, tahan tuh. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena dia. Dia kalau sama saya sebetulnya enggak mau. Tapi karena Tuhan berkata, itu jodoh. Enggak mau. Yang penting itu permulaannya apa akhirnya? Waduh. Dia ditanya pinter. Tapi kalau di tengah jalan, kayak gitu mau enggak? Mau kalau Tuhan itu yang penting, saudara. Makanya dari itu, saudara, jangan lihat permulaan, jangan lihat di tengah jalan, tapi akhirnya yang penting.
Bayangin saudara, istri saya itu menderita berapa tahun? 13 tahun pacaran. Gak pernah dia berang, kita itu kawin kapan? Gak berani dia ngomong gitu. Awang ndak belum dikawin wis nangis terus kayak gitu. Saya itu kerasnya luar biasa loh saudara. Yang paling di, sampai sekarang tuh saya ndak pernah lupa, saya enggak kalau di jalan ada anu tuh saya geli dewek. Geli apa? Aku dulu kok jahat kayak gitu ya, gitu loh saudara. Bisa mengucap syukur kalau diubah Tuhan. Bayangin saudara, pacaran lulus SMA pesta. Pesta, pakai pakaian pesta sudah ke salon bagus. Pulang. Aku bilang, "Ayo pulang." Masak dengan mainan polones gitu. Tapi karena sandale dia tak cari tidak ketemu, digandeng orang. Waduh. Jadi aku kan gandeng orang ini. Wah. Lah aku kan jengkel orang ini. Jadi tak pikir-pikir kok enggak ada. Enggak tahu wis digandeng orang mateng harus. Aku bilang, "Kamu naruh sepeda, sepatu tadi di mana?" "Lalu kan ditaruh di situ semua." "Ya sebetulnya cekelit ya, udah datang agak colke." Lah, setelah itu saudara, saya sudah bosan. Saya gandeng dia enggak bosan-bosan, terus diputar-putar terus. Aku sudah bar sing situ terus-terusan. Saudara tahu jengkelku apa? Aku bilang, "Tak deketi." Tahu ini, "Pulang." Saya bilang gitu, apa saya tunggu? Tidak. Saya turun trap, tek, turun, ambil sepeda motor, tak starter. Dia tahu watak saya sudah turun. Sandal, sepatu dia dicangking, lari dia. Sepeda motor sudah tak start, dia nyemplu, plek, nyangking sandal. Pakai pakaian pesta di sepanjang jalan. Nenteng sepatu. Bayangin. Ada enggak orang laki model kayak gitu? Ada, saya sebagai ngawur. Enggak ada. Saya gini kok modelnya orangnya kayak gitu loh. Saya kalau ngomong itu ngalami sendiri sungguh-sungguh nyata. Maka dari itu saudara, tapi orang model kayak gitu bisa diubah Tuhan. Ngerti? Makanya dulu istri saya itu kurus kering. Beratnya cuma 37. Kurus kering gini. Lah, tiap hari nangis sok penderitaan kok. Nangis. Sekarang bayangin 73. Makmur, mekar terus. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Tapi saudara dan saya bisanya diubah itu bagaimana? Kalau saudara enggak ngalami, cuma teori-teori tok, enggak bisa, saudara. Harus ngalami sendiri, praktek. Saya juga begitu. Saya bilang, saya teriak sama Tuhan, "Tuhan, tolongin dong, bagaimana ini caranya ngubah?" Tuhan bilang, "Kok tolong. Sudah ada tertulis," Tuhan bilang. "Iya, tapi bagaimana pengeterapannya?" Baca firman, lakukan, ya toh? Nah, lakukannya bagaimana? Firman Tuhan berkata apa? Coba kita lihat di dalam Roma. Jadi kita itu mesti melakukan, saudara. Kalau kita tidak melakukan, Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, loh, saudara sama saya percaya toh? Dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, loh. Jadi sekarang saya tanya, selamat itu anugerah atau usaha saudara? Anugerah. Perubahan watak saudara dari jelek jadi baik, itu anugerah atau usahamu? Anugerah. Tidak ada orang bisa ngubah watake. Makanya selalu orang ngomong piye? Dari sonone wis ngono. Modele wis gitu. Aku dilahirkan begitu. Ya ta? Selalu akalane gitu alasane.
Tidak bisa. Ternyata memang betul Tuhan bilang, tidak ada orang yang bisa mengubah watak. Watak itu tidak bisa diubah, hanya bisa diciptakan baru. Yang asli tetap tidak? Tetap. Contohnya kayak gini, kerang itu bikin mutiaranya bagaimana? Kalau kemasukan pasir, ya toh? Nah, pasirnya tetap pasir ya. Terus dibungkus dengan apa? Liurnya jadi mutiara, tapi dalamnya tetap apa? Pasir. Saudara dan saya tetap debu enggak ini? Neh? Watake tetap enggak? Neh? Tetap enggak? Tetap. Tapi dengan dibungkus firman dan firman ini jadi mutiara. Kelihatannya bagus enggak? Tapi sebetulnya dasarnya apa? Pasir. Selama mutiara ini dibungkus tiap hari tambah lama tambah tebel, pasirnya kelihatan enggak? Enggak. Tek kebentur deh, bawa tutup pecah. Kelihatan enggak? Itu manusia. Sudah baik mengenal Tuhan, sudah berubah. Tapi kalau dia kebentur, akhirnya hatinya pecah. Kelihatan asli ini enggak? Saudara tahu? Sekarang saya tanya, setiap saudara ini jelek atau baik? Sadar. Hah? Tapi kadang-kadang dek dijeleki orang mau enggak? Kenapa? Nah, loh, kamu tahu sadar jelek toh? Tapi kalau dijeleki orang mau enggak? Kenapa? Sombong. Lah ya toh? Loh, kalau saudara itu sadar jelek, tidak dijeleki orang, ya kamu bilang apa? Loh, memangnya aku jelek kok. Loh, betul enggak? Itu rendah hati, saudara. Makanya saya itu terus terang, dia omongin apa, disesat, dia omongin apa, saya mesem aja. Kenapa? Sebab Tuhan yang ngajar saya. Saya dulu gampang kesinggungan, tanya istri saya. Nyinggung sedikit, langsung tang. Saya itu orangnya enggak pernah minta tolong orang. Itu terak wong sombongnya sampai ngetop penuh, enggak mungkin. Saya bisa hidup sendiri. Saya itu sama Tuhan saja begitu. Coba ada, kurang ajari luar biasa. Waktu saya mau ujian, saya sudah apalin. Melotok, sudah, melotok. Tuhan bilang gini, Yusa, ya Tuhan, kamu itu sudah belajar toh, sudah bisa, sudah. Tapi Tuhan bilang, tapi kamu sombong tuh, kamu merasa bisa, jadi kamu nanti tidak lulus. Aku digituin be Tuhan. Tuhan bilang gini, kue tak lulus. Aku bilang gini, Tuhan angsal kue tak melu-melu, aku lulus. Ayo, ayo, ada tak orang berani kayak gitu? Tak ada, ada saya. Saya itu orangnya kurang ajar, luar biasa, saudara. Bukan be manusia tak, be Tuhan. Tapi lucu nih. Saya kok disayang-sayang sampai sekarang tuh saya enggak berani kurang ajar lagi. Paling-paling ya itu menghimbau. Enggak berani, saudara. Saya dulu kurang ajar luar biasa. Tuhan ini enggak jawab, tak tantang gitu. Asal kowe enggak ikut-ikut, aku bilang. Aku pasti lulus. Sebabnya apa? Sebabnya saya yang nentir teman-teman semuanya itu saya. 2.500 pertanyaan kuasai, tak kuasai. Ya pasti toh, mosok 10 pertanyaan yang enggak keluar dari situ, enggak keluar mungkin, mesti dari situ. Wong dari tiap bab itu pertanyaan saya bikin. Diputer kayak apa saya bisa. Tuhan bilang, kamu enggak lulus. Saudara tahu, ngalami saudara. Makanya itu, maju, dosennya bilang, sudah belajar? Sudah. Mantap toh. Mantap. Ambil kertas, Andisi udah ambil kertas gini, ayo modeling, lisan, tanyai, nomor anu satu, yuk ini, oh di sini saudara, itu kan nomor segini jawaban ini,
langsung di sini tuh rrt, sudah. Tapi saudara saya mau ngomong, lidah saya kaku. Waduh. Aku terus ingat, wah, mesti ini Tuhan nih, pasti. Wah, melu-melu, waduh. Kaku, dosennya saudara nyerutu. Digituin saudara, waduh. Ditiupin nyerutu, waduh, aku bilang, waduh. Terus dosennya bilang, katanya sudah belajar. Bayangin, di sini ngerti, saudara. Nomor segini, bayangin. Nyatanya ndak isa. Ndak isa bukan ndak isa. Ndak isa ngeluar ke. Ada di sini. Ndak isa keluar. Lidahnya kaku. Saudari kertas. Ini kertas. Ini pen. Tulis. Nomor dua. Nomor satu sudah hilang loh. Nomor dua. Ini apa ini? Langsung, oh itu nomor segini, jawabannya gini. Bayangin saudara. Wes aku bilang, wes Tuhan, wes toh cukup satu wae, ojo melu-melu aku ngene. Lho, saudara saya nulis tak. Ora iso maju. Wah, keringetan saudara. Aduh, saudara, rasain coba. Dosennya bilang, "Mana? Ngomong enggak bisa. Nulis enggak bisa. Apa yang kamu bisa itu apa?" Bayangin saudara, nangis air mata kerocos. Saya bilang, saya bisa prof. Mana buktinya? Biar jawab ya. Angsal mau tak jawab, nomor satu. Gitu lagi itu mateng rake. Angsal tulis, tak. Waduh mateng. Ya wes Tuhan, wes bombolah. Nangis saudara, saya diusir keluar. 10 pertanyaan tidak ada satu yang aku bisa. Padahal saya tahu nomor berapa. Keluar, teman saya bilang, pasti lulus toh kowe. Bayangin saudara. Aku bilang, nol. Kenapa? Satu tanyaannya itu nomor ini. Lu kan gampang buat kamu. Ya kamu, gak ngerti. Aku bilang, ini lidah kaku, tangan kaku. Aku bilang gitu. Orang gak bisa ngerti saudara. Teman saya bilang apa? Mana ada, wong ya ndak kaku gitu, Pak. Bayangin. Nangis aku pulang ke rumah. Di situ saya itu mengenal Tuhan bahwa segala sesuatu tanpa Dia ndak bisa apa-apa, saudara. Jadi bagaimana Tuhan? Ngomong sama dirimu. Kowe kok sombong itu buat apa? Kamu itu bisa apa sama Tuhan? Wong kowe kalahan. Wong Tuhan tuh mesti menangan. Nurut gopo wis lah jengkel ngono. Makanya saya bilang ngajari apa, pakai kaca gede, kamu lihat gitu loh, ada depan me kaca, terus ngomongi kowe itu sopo gitu loh. Dan itu khasiatnya luar biasa, hebat sekali. Orang sakit saya sembuh. Makanya agar orang sakit bilang, "Pak, ini kok enggak sembuh-sembuh?" Ngomongin. Sebabnya Tuhan Yesus pada waktu nyembuhin kan ngomongin dah. Ditempelin atau dipegang atau dikatakan, jadilah sembuh, ya toh? Itu omong-omong saudara. Saudara ngomong sama dirimu sendiri. Sebab saya ini ngalami semua. Lumpuh pernah. Dan batu ginjel, ginjelnya jebol pernah. Loh. Mati pernah. Mati. Makanya aku bisa cerita orang mati. Ternyata mati itu gampang. Wong cuma napasnya sesek 3 kali, klik, jantungnya mandek, terus kue keluar. Keluarnya itu persis bentuknya kayak saya persis. Keluar. Loh, ada dua. Itu saya. Loh, ini saya. Oh, Yusa mati. Terus saya lihat kayak di film. Betul. Oh Yusa mati. Aku lihat jantungku berhenti. Oh Yusa mati. Di situ terus saya nengadah ke atas. Tuhan Yesus, aku pulang. Langit terbuka. Tuhan duduk di atas tahta. Dia mesem lihat aku. Aku bilang, Tuhan aku pulang. Jantungku berhenti, aku mati. Aku pulang. Tuhan bilang, tidak boleh. Kenapa?
tugasmu belum selesai, aku punya rencana buat kamu. Aku kepengen pulang, aku bilang gitu. Saudara, kalau pada waktu kamu di dalam dunia, pikiranmu masih terikat sama istri, sama anak, sama pekerjaan, sama apa, kamu pulang tidak bisa begitu. Tapi saudara demikian saudara mati, saudara bingung nyariin istrimu, nyariin anakmu. Tapi anakmu mau cariin kan, kamu sudah bentuknya roh dan tidak bisa. Tapi anak dan istrimu pasti ngerti. Ngerti tidak? Karena apa? Meskipun bentuk roh, tapi jiwanya kan sudah ada kesatuan. Tahu. Jadi jangan kaget kalau tahu-tahu, loh, mas tak datang, mas liver gitu toh. Itu roh mbek jiwanya memberitahu saudara. Nah, ternyata kamu dapat kabar, oh mati. Loh, itu iketan itu begitu. Dan selama 40 hari itu masih bisa keliaran di sini, bisa boleh balik lagi. Itu selama 40 hari masih bisa. Saya pada waktu ngalami dewek, Tuhan aku pulang. Istri saya di Bandung, saya matinya di Surabaya di rumahnya Pak Sam. Di istri saya di Bandung, dia tahu kalau saya pulang. Saudara, dia pagi-pagi telepon saya. Dia berkata begini, kamu tadi malam kemana? Aku bilang mati. Ya toh kowe mati toh, kowe pulang toh. Nah, aku protes loh mbek Tuhan. Kowe protes piye? Tuhan, aku bilang gini, Tuhan janjinya kan aku mati dulu. Mosok suamiku mati dulu. Jangan dong Tuhan. Tuhan bilang enggak. Jadi balik. Nah, balik itu ya Tuhan tuh, waduh sudah. Makanya saudara, seperti yang saya kemarin katakan, kalau mati itu harusnya melalui pintu gerbang. Tetapi ada hal-hal yang khusus. Ini firman Tuhan kan logos, umum. Tapi ada hal-hal yang khusus jadi rema. Nah, demikian juga orang mati. Masuk ke surga itu macam-macam, saudara. Tapi hampir rata-rata pada umumnya mesti melalui pintu gerbang. Tapi ada sekak yang langsung. Yang langsung apa? Tuhan ngutus orang jemput. Itu langsung. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu sudah sembuh, sudah beres, sudah tidak ada penyakit. Dijemput. Macam-macam, saudara. Makanya pada waktu itu saya ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Tidak. Tuhan bilang, jantungku berhenti. Tidak apa-apa. Wah, ini jantung berhenti kok tidak apa-apa. Tidak masalah, Tuhan bilang. Menyelentik dekat sinar. Turun, saya lihat sendiri. Nah, lucunya, saya lihat Tuhan di surga. Tuh. Itu sebesarnya juga sama dengan saudara dan saya di sini. Nah, padahal kalau kita lihat jauh harusnya kecil. Tapi ini enggak. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan, di dunia, seluruh dunia ini, saudara lihat Tuhan Yesus di awan seberapa? Ya sama seperti saudara dan saya gini. Meskipun di tengah awan, di tinggi, harusnya kalau di tinggi kan kecil. Wong pesawat di sini gede, di sana jadi setitik. Lah dek Tuhan Yesus gitu dia turun seberapa? Hah? Seberapa coba? Enggak tuh. Kalau dia turun deketin, ya tetap segitu. Itu dunia roh begitu, saudara. Enggak ada jarak, tidak ada perbedaan gede-gede gini dah. Makanya saudara tahu, mulutmu ini dipakai itu di dunia. Di sana itu enggak pakai mulut banyak-banyak tuh enggak. Paling banyak itu dipakai di mana? Di sini. Karena lebih-lebih perempuan itu cerew. Makanya saudara, mulutmu itu dipakai cuma di sini. Makanya Alkitab berkata apa? Dengan mulutmu engkau diselamatkan. Omong, pakai mulutmu itu. Sebab di dalam dunia roh itu begitu. Saudara, kepengen itu langsung sudah berada di tempat. Wong waktu saya diajak ke sana sama Tuhan, saya bilang gini,
Kan istri saya kan cerita, dia dua kali dibawa ke surga lihat Romai. Wah, aku kan iri. Makanya dia tadi bilang cemburu ilahi. Wah, pinter lah. Pinter itu. Padahal cemburu gak boleh. Tapi dia ditambahi cemburu tapi ilahi. Saya ngalami. Lalu saya bilang, Tuhan, Tuhan, mama aku mbok tunjuki Romai. Istriku mbok tunjuki Romai. Aku gak pernah mbok tunjuki rumah. Bisa Tuhan, aku bilang itu. Tuhan bilang apa? Kamu gak punya rumah. Bayangin saudara. Makanya itu saudara, kalau Tuhan itu berfirman, itu belum tentu kamu bakal ngerti. Gak ngerti, sebab Tuhan ngomong itu rahasia. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu gak punya rumah, lah saya ya langsung nangis. Tambah sedih setengah mati. Lah aku gak punya rumah Tuhan, sebabnya aku ditunjuki saudara. Bukan rumah saya, tapi ditunjukin. Ini loh tingkat satunya kayak gini. Loh, lah kok rumahnya kok godangan, godang, godang kok saudara. Los, gede-gede gitu loh. Kayak rumah, apa, kayak gudang barang. Loh, ini apa Tuhan? Itu rumah gedang. Rumah yang besar. Loh, ini suku Dayak, suku Ano, itu kan model gitu toh. Rumah itu gede, seluruh keluarga dimasuk ke situ kabeh. Aku bilang, ini, ya ini tidak ada apa-apanya. Kalau kamu cuma sekedar masuk itu tidak ada apa-apanya. Kursi sih dia tidak ada. Kosong melompong. Terus ini rumah anak-anak Tuhan sing sekedar masuk. Ya, ini tingkat satu ini cuma gini tok, tidak ada apa-apanya. Ngumpul kabeh rombongan. Sebabnya imannya juga rombongan. Sebabnya contoh nih, saudara dek sembayang, dewean mbek sembayang barengan enak ndi? Enak banyakan toh? Rasane mantep. Berarti itu iman rombongan. Hati kowe engko nanti terikat di dunia, terikat di surga. Jadi ndok kene rombongan kudu kono ya rombongan. Eh? Ya wis, tapi wong kowe senenge rombongan ya ya silahkan lah. Aku ndak sendiri-sendiri. Jadi tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu semua sama. Satu tingkat itu semua sama. Tapi di sana ndak ada orang bilang, "Tuhan, aku kok cuma tingkat 1." Ndak ada. Sudah masuk situ itu sudah bilang gini, "Aduh, terima kasih Tuhan. Untung aku masuk." Dan di tingkat 1 itu banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu? Kenapa? Karena miskin. Yaitu karena motivasinya kesombongan itu tadi. Cari pelayanan, terus kemudian dapat berkat, lalu berkatnya seolah-olah miliknya sendiri. Itu. Dapat karunia seolah-olah punyanya sendiri. Itu saudara. Hati-hati. Maka dari itu saudara, kau harus kenali dalam dunia daging untuk masuk ke dalam dunia roh. Sebab kalau tidak, saudara rugi. Banyak orang Kristen tanya gini, nah, ini bagaimana sih Pak? Kayak papa mamaku yang lama-lama itu enggak, belum kenal Kristen itu bagaimana Pak? Nah, lalu ada bilang, ya diduain toh, nanti kan bisa selamat. Telat, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saudara. Memang ada orang-orang yang khusus itu ada bisa selamat. Bisa. Kenapa? Karena dia belum pernah mendengar berita tentang hal Yesus. Itu dia dihukum, diadili menurut kepercayaannya. Meskipun dia kelihatannya menyembah berhala, mencari kebenaran. Bisa. Makanya sekarang saudara, kaum Ismail, dia banyak ditemui Tuhan. Dan firman Tuhan sudah berkata, di akhir zaman ini nanti, banyak malaikat diutus untuk menemui orang-orang, untuk membuat mereka bertobat. Saudara jangan sampai ketinggalan. Karena kalau saudara ketinggalan,
tidak ada jalan lain. Sudah tidak ada, sebab saudara dan saya sudah mengenal akan Tuhan. Dan nanti, kenapa ini dikatakan hamba Tuhan? Ini dikatakan Tuhan Yesus berkata, aku, kamu nginjil dalam nama Yesus, aku ngusir setan dalam nama Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal. Ini orang-orang yang bagaimana? Yang begini. Ini orang hamba Tuhan ini memang ngusir setan, apa-apa-apa. Nah, tetapi hamba Tuhan ini tidak tanya sama Tuhan. Dia melakukan karena kesukaan dia sendiri. Contohnya begini, coba. Ada orang kecewa sama Tuhan. Dia hamba Tuhan. Dia sakit, tidak disembuh-sembuhin, kecewa sama Tuhan. Lalu akhirnya ada hamba Tuhan yang lain, "Sudahlah, enggak apa-apa. Serahkan anu, yuk kita doa." Orang kecewa berat sama Tuhan, itu Tuhan senang atau benci? Nah, Tuhan tidak suka, saudara. Ya toh. Nah, tapi ada hamba Tuhan bilang, "Tidak apa-apa, Tuhan itu penuh kasih kok. Tidak usah bertobat dulu, tapi ayo didoakin sembuh." Nah, dia sembuh. Sekarang saya tanya, dia dapat kesembuhan itu, kemudian dia lebih sayang Tuhan atau lebih hati ini condong kepada hamba Tuhan itu? Hah? Tidak sadar dia akan memuji hamba Tuhan. Ngerti tidak? Hati-hati, saudara. Tuhan itu memberi kepada orang yang rendah hati, yang hatinya melekat. Tapi kalau hatinya tidak melekat, diapain? Malah dihukum. Maka saudara, perhatiin. Kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Ini susah sekali membedakan. Sebab Tuhan berkata nanti akhir zaman, mujizat nabi palsu banyak sekali. Mujizatnya sama. Tapi di situ saudara harus bisa membedakan. Itu Tuhan atau Yesus yang palsu. Saya ngalami sendiri, saudara. Saya enggak tahu. Secara akal ini enggak ngerti. Secara nyata enggak ngerti kalau itu bukan Tuhan. Tapi itu setan. Pernah setan itu sama Tuhan itu jejeran persis dua. Modelnya sama Yesus. Enggak tahu aku. Yang Yesus yang mana, yang setan yang mana, enggak tahu. Kalau tidak Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Lalu karunia-karunia saya lihat sendiri, saudara. Saya sendiri terheran-heran. Orang sembahyang 20 anak-anak Tuhan berkarunia. Saya diundang. "Tolong Pak, dicek apakah ini dari Tuhan apa enggak." Saya sembahyang. Tuhan ini enggak ngomong AB. Tapi waktu muncul nubuatan, waduh, saya kagum-kagum. Saya sendiri kagum-kagum. Benar. Cerita tentang surga, benar. Aku sampai gini, loh. Orang ini bilang gini, "Aku lihat kamu tadi pagi jam 4 sembahyang. Kamu sembahyang untuk ibumu, bapakmu. Bapakmu sekarang sudah di surga. Bapakmu sekarang sudah di tangan Tuhan." Bayangin, baik enggak? Baik. Alkitabiah enggak? Alkitabiah. "Kamu enggak usah takut lagi karena saudaramu sudah di sana. Ini tahu surga, saudara." Aku sampai gini, loh, Tuhan, dia kok tahu surga? Enggak jawab, Tuhan. Maka dari itu saudara mesti hati-hati. Hatimu sungguh-sungguh menengadah kepada Tuhan. Jangan menceng. Sehingga pada waktu itu saya diam aja. Akhirnya 20 orang sudah dinubuati, semua benar. Semua bilang gini, "Terima kasih Tuhan Yesus, engkau kok sayang, engkau tahu aku, engkau tahu hatiku, saudara. Aku berdoa begini kok engkau turutin." Sampai ke tempat saya, dia bilang gini, "Aku tahu engkau hamba Allah yang setia." Benar toh? Aku bilang, "Oh, benar juga ya." Benar. Lah setan ternyata yang ngerti kok. Ya benar. Nah, ini embel-embel ini yang aku kaget. Embel-embel. "Tapi mengapa kamu enggak percaya kepadaku?"
Lah bingung taku. Lah aku ini hambane Tuhan. Kok aku ora percaya mbek Yesus? Bapake mbek Yesus apa bedane ini? Kok aneh. Aku mulai curiga. Aneh ini Tuhan. Aku diam aja. Ya enggak mau muji dia, enggak mau terima kasih Tuhan, ya enggak, diam aja. Tak bayang. Jengkel dia, jengkel. Mengapa kamu tidak bereaksi dan responi? Lu kok jengkel? Mung Tuhan ini enggak pernah jengkel kok. Aku udah ngerti. Eh Tuhan, aku bilang, Tuhan Roh Kudus jengkel dia. Diam, Tuhan, ya diam. Setelah dia bilang, semua orang percaya, tinggal kamu yang tidak percaya. Nah itu, langsung saya bilang, nah, terus piye Tuhan ini, aku tidak percaya dewi lu. Tuhan bilang, sekarang. Wah, waktu bilang sekarang, buka mataku aku. Tak lihat matanya dia, tak lihat mundur, tak lihat mundur, mundur. Eh, ngerti aku, setan, mundur. Langsung aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Geblak saudara, buat jatuh, ketawa. Aku bilang, siapa kamu? Aku Yesus Lucifer. Bayangin saudara, Yesus Lucifer. Terus dia ketawa, semua sudah tertipu kepadaku. Saudara ngerti enggak? Hati-hati. Tetapi lucunya, setelah saya jelaskan semua mengapa begini, lah mereka tanya, lah kenapa mereka anu kok cerita tentang surga kok benar? Lo setan tuh sampai sekarang masih naik turun ke surga menghadap Bapak, masih karena belum diikat. Jadi saudara jangan kaget kalau setan itu ngerti surga, wong dulu dia memang tempatnya di surga. Jadi jangan ketipu, baca firman Tuhan. Luar biasa. Nah, semua orang yang mati sebelum Yesus, itu ada di mana? Biarpun itu orang suci, Daud, Salomo, Saul, Samuel, di mana ada? Ayo, Firdaus, salah. Yesus berkata apa? Tidak ada orang yang naik ke surga selain anak manusia. Jadi sebelum Tuhan Yesus, semua ada di alam maut, di tengah-tengah bumi, termasuk orang nabi-nabi semua, Yesaya, Yeremia, Samuel, itu semua ada di alam maut. Kenapa ada di alam maut? Sebab belum ada yang menghapus dosa. Nabi-nabi itu dosa enggak? Dosa. Baca ayatnya supaya saudara itu tahu bahwa sekarang dan dulu itu beda. Sekarang perjanjian baru, dulu perjanjian lama. Di Efesus, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia Yesus membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terus kemudian dikubur berapa lama? 3 hari. Rohnya Tuhan Yesus kemana? Sama jiwanya? Ke alam maut. Belum ke surga saudara. Dia masuk ke alam maut di tengah-tengah bumi. Ngapain kesana? Nginjil. Seperti tertulis di dalam suratnya Rasul Petrus. Oh, ayo buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19. Dan di dalam roh itu juga, ayat 18-19,
Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi orang-orang sebelum Yesus, meskipun itu nabi-nabi sekalipun, semua ada di dalam alam maut. Nah, kapan mereka itu dibawa naik ke surga atau dibawa ke Firdaus? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, itu coba baca di dalam Matius, supaya saudara dan saya itu ngerti bagian urutannya, supaya nanti saudara tidak ragu-ragu. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, ya toh? Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Loh. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati, itu gempa bumi, kubur-kubur melekah. Orang kudus bangkit. Bangkit dari mana? Dari kubur. Tapi jiwanya dari mana? Alam maut. Nah, dari kubur. Tapi sudah keluar dari kubur belum? Belum. Masih gelundang-gelundung, gelandang-gelundung, belum keluar. Keluarnya kapan? Nunggu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan itu ceritanya itu luar biasa, saudara. Nah, sekarang saya tanya, itu termasuk Samuel enggak? Termasuk. Jadi kitab Samuel, pada waktu Samuel diundang sama Saul, waktu Samuel tanya Tuhan enggak dijawab, terus Samuel minta dukun manggil Saul, manggil Samuel dari alam maut, itu Samuel, saudara. Itu bukan setan. Alkitab berkata itu Samuel. Tapi kenapa Samuel di dalam Alkitab berkata, kenapa kamu usik aku? Karena apa? Di alam maut sekalipun itu ada 7 tingkat juga. Nah, Samuel ini di tingkatan yang paling atas. Yang paling atas itu tidak ada api, tidak ada penyiksaan, tidak ada apa-apa. Tenang, tempat cuma nunggu. Nanti Tuhan bangkit, Tuhan datang ngajar. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan memberitakan, akulah jalan kebenaran. Samuel langsung bilang, lah ini tak tunggu-tunggu. Lah bangkit. Pergi ke Firdaus. Tapi kalau sekarang, anak-anak Tuhan sudah kenal Yesus, mati, dibawa kemana? Ke Firdaus. Tidak pergi ke alam maut. Gitu. Jadi jangan saudara nanti bingung. Lah, orang yang enggak kenal Tuhan bagaimana? Ya ke alam maut. Di sana ada orang Kristen enggak? Ada, banyak. Di sana ada penginjil enggak? Ada, banyak. Di sana ada pendeta enggak? Ada, banyak. Sebab banyak hamba-hamba anak-anak Tuhan yang dapat penglihatan, saudara. Ada pendeta sama jemaatnya di sana. Makanya saudara harus belajar. Karena apa? Tuhan Yesus berkata apa? Apakah nanti kalau anak manusia datang mendapati iman? Banyak gugur semua. Makanya itu jangan ribut. Jangan kepengen dok dunia lama-lama. Siapa sing mati sik itu untung. Dan Tuhan sudah janji lo, kalau engkau menurut kepadaku,
maka aku akan melindungi engkau. Jadi saudara dan saya tidak perlu apa? Takut. Saudara dan saya tidak perlu takut. Apapun boleh terjadi, tapi kita bersama dengan Tuhan. Mati untung kok, ngapain pusing-pusing, betul gak? Nah iya, makanya itu tenang aja deh. Berjalan dengan Tuhan, rileks. Nanti engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Ayo kita sembahyang.